Sebelum menonton, subscribe dulu ya, supaya tidak ketinggalan video lainnya. Akhirnya, kita sampai juga di menara ini. Yeay, kira-kira seperti apa ya dalamnya? Aku gak sabar masuk ke dalam. Yeay, masuk ke dalam menara. Baiklah, mari kita masuk. Baiklah, mungkin didorong begini. Bukan seperti itu cara membukanya. Lalu bagaimana, Kek? Lihat dan dengarkan baik-baik ya. Pintu terbukalah. Hah? Yeay, pintunya terbuka. Loh, kok kosong, Kek? Iya, Kek. Kok kosong? Cuma ada vas bunga dari huruf V. Dan wajan dari huruf W. Tenang, tenang. Ruangan yang sebenarnya ada di sini. Pasti pintu itu ada kodenya. Betul sekali. Lihat ini di tengah. Ada sebuah huruf yang harus diisi. Jadi kita harus mencari dan memasang huruf yang hilang itu. Apa kalian lihat di mana huruf itu? Di mana? Benar, itu huruf X. Mari kita pasang huruf X ini. Selanjutnya huruf apa lagi? Apa kalian lihat di mana? Yeay, itu huruf Y. Aku yang akan pasang huruf ini. Satu huruf lagi. Apa kalian lihat di mana huruf terakhir itu berada? Itu huruf terakhirnya ada di atas vas bunga. Hah? Iya, betul. Ruangan yang aneh. Pertama, ruangan kosong dengan vas bunga dan wajan. Dan sekarang ini, kenapa kakek mau membawa kita ke sini? Hei, tenangku. Lihat baik-baik dirimu di cermin. Kamu pasti mengharapkan suatu hadiah. Tetapi, tanpa kamu sadari, hadiah itu sudah kamu dapatkan. Lihat dirimu sekarang. Pengalaman apa yang sudah kamu dapatkan untuk mencapai ke sini? Banyak, Kek. Terutama, aku belajar huruf alfabet. Nah, pengalaman itulah hadiah terbesarnya.